Halo, Assalamualaikum sahabat kece semuanya. Hari ini saya memasak ayam saus asam manis. Disimak ya videonya sampai habis. Bahan-bahannya, daging ayam yang sudah dibersihkan, tepung maizena, ini bumbunya ada lada bubuk, garam, kaldu bubuk, kemudian beberapa potong nanas, bawang putih, jahe, bawang merah, kemudian tomat, satu butir telur, paprika hijau, paprika merah, daun bawang, dan saus tomat. Dan juga bawang bombay. Semuanya kita potong-potong dulu. Besar ya. Kemudian ayam yang sudah potong ini saya bumbui menggunakan lada bubuk, kaldu, dan garam secukupnya saja. Ratakan dan biarkan selama 15 menit. Ini ayamnya sudah saya diamkan selama 15 menit. Kemudian saya kasih telur satu butir. Setelah diaduk rata, kemudian tambahkan tepung maizena secukupnya. Kasih 3 sendok makan. Kemudian setelah diaduk rata, ayam ini akan saya goreng.
ayamnya digoreng sampai matang dan berwarna kecoklatan. Ini sudah matang, kemudian saya akan membuat sausnya. Suka pedas boleh ditambahkan saus pedas atau sedikit cabe. Kemudian tambahkan gula pasir 1 sendok makan. Tambahkan garam 1/4 sendok teh. Kaldu bubuk 1/2 sendok teh. Masak hingga mendidih. Ini setelah mendidih dan paprikanya agak matang, jangan terlalu matang ya. Kemudian masukkan nanasnya, masukkan tomat dan daun bawang. Kecilkan apinya, masak lagi sebentar. Kemudian kentalkan dengan maizena yang sudah dicairkan dengan sedikit air. Terakhir masukkan ayamnya, aduk-aduk sampai rata. Setelah rata, matikan apinya dan ayam ini siap untuk dihidangkan.